Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. So, saya dekat JTM Premium Kuala Lumpur sekarang. Motor saya tengah buat suf kat sana tu. Tengah buat major service, tengah buat pilihan semua. So, sementara menunggu tu kan, saya nak re-oil balik saya punya DNA air filter. Saya sekarang pakai DNA air filter ni ya. Sebenarnya dia kotor. Ni saya dah cuci lah. Saya cuci menggunakan K&N punya cleaner, macam spray. Spray. Lepas tu lepas spray tu semua, nanti kotoran dia semua akan luntur lah. Sebelum ni hitam, memang hitam. Cuma saya tak tunjuk lah. Ni dah bersih. So ni dah bersih dah. Lepas kita spray tu, kita just spray tu. Lepas kita spray tu, lepas tu basuh dengan air biasa. Bilas dengan air biasa, kasih kotoran tu jatuh. Lepas tu saya jemur. Dia tak boleh pakai macam tembak angin ke apa, tak payah. Dia tak galakkan sebab nanti boleh merosakkan apa ni, dia punya material ni lah. So saya jemur je. Lepas tu sekarang dah kering. Cuaca pun ni ngam. Saya jemur sekarang dah kering. Lepas dah kering tu, kita kena letak minyak dia lah. Ni minyak filter ni. Saya guna yang K&N punya. Tak ada masalah, sama je minyak dia. So kalau korang beli DNA air filter atau K&N air filter, masa baru keluar kotak, dia akan warna pink lah. Jadi warna pink. So warna pink tu datang daripada minyak ni lah. Daripada minyak ni. So bila kita nak re-oil ni, kalau kita tengok dekat YouTube, banyak yang dia dah tunjuk, kita akan re-oil daripada luar. So luar tu maksudnya, kalau posisi air filter ni, posisi air filter ni kena tengok cangkuk dia lah. Ni cangkuk dia macam ni kan. Yang ni di atas, kalau cangkuk tu macam ni, dia akan letak macam ni, klip. Situ dalam motor tu akan letak macam ni. So nak buka, tarik klip ni, baru kita boleh buat keluar. Okey, faham eh? So yang ni adalah bahagian atas, yang ni adalah bahagian bawah. Bahagian bawah ini yang paling banyak menyerap kekotoran, bahagian bawah ni. Bahagian atas ni, kalau kita buka kita punya air filter box tu, akan nampak bersih je macam ni. Bila kita buka, baru kita nampak kotoran dekat belakang ni lah. So cara yang paling baik untuk letak minyak ni adalah daripada bahagian atas. So kita letak, nanti dia akan menyerap turun sampai ke bawah. Kenapa dia cakap tak letak daripada bawah? Takut nanti daripada kita letak daripada bawah ni, letak macam ni, jikalau minyak kita letak terlebih, minyak tu akan drop masuk dan sedut masuk dalam enjin. Benda tu tak bagus. Itu salah satu benda yang tak bagus lah pasal benda ni sebenarnya. Tapi dia dah beritahu. Dia kata jangan terlebih letak minyak. Maksudnya kita letak sikit-sikit dulu, lepas tu kita tunggu dia turun, dia dah ngam, check semua dah kena, kita just letak balik dalam motor. Dia tak perlu orang kata letak banyak sangat lah. So macam ni lah. So ni saya goncang dulu. Ni atas, ni bawah. Dia akan letak begini eh. Macam ni. Macam ni. Sebiji macam ni, seru. So yang cangkuk ni akan ke atas lah. So menandakan ini bahagian atas. Gitu. So dia letak macam tu. So dia ni macam ni. So kita just letak, kita just apply. Letak je kat sini, tarik. Tarik. Tekan sikit lah. Benda ni baru ni, tak nak pakai lagi. Oh, apa dah? Masih buka lah dalam. Patutlah tak ada keluar je minyak. Labu. Letak, tarik. Kita biar je macam tu dulu, nampak tak? Biar je. Nanti dia meresap ke bawah. So janganlah bila kita tengok apa benda, kita tengok macam tu tarik je kan. Kita tengok macam tak cukup ni, biar dulu. Nanti dia akan turun ke bawah, baru kita boleh nampak efek dia. Dan mana yang tak cukup tu, baru kita tacak-tacak je. Sebab kita tak nak benda ni terlebih sangat letak. Bila terlebih sangat letak, nanti dia masuk dalam enjin minyak ni. Itu tak bagus. Kita tak nak tu. So bila kita dah letak ni, dia akan jadi warna pink lah. So macam ni lah dia nanti. Kalau kita bawa beli keluar plastik, dia memang colour pink ni lah. Ini sebenarnya pink tu minyak ni. So nampak yang bawah ni tak ada lagi, tapi dia nampak sikit sebab dia dah turun sikit dan meresap kan. So biar dulu. So kita teruskan lah kita punya proses penyerapan ni. Saya tak tekan tau, saya just terbalikkan botol ni, sejas tarik je macam tu. Bila kita tekan, dia ada takut dia terlebih sangat masuk dekat minyak tu, keluar banyak sangat. So kita tak nak bila banyak sangat. Okay, dah. So kita biar dulu. Bila kita dah buat ini, dia makan masa sikit lah, dia remeh sebenarnya, tapi dia tahan lama lah. So macam ni,
Yang belakang ni belum ada lagi kan. So kalau tak cukup kan, baru kita tacap-tacap je sikit-sikit je kat bawah ni. So biasanya macam ni kita biar. Kita biar dulu sampai mungkin dalam lebih kurang 5 minit, 10 minit macam tu, biar dia meresap turun ke bawah. Dan kita double check mana yang tak kena dan kita tacap. Okey, dah lebih kurang lebih 15 minit lebih lah. So yang belakang ni dah cantik. Tetapi yang belah dalam ni masih lagi kurang-kurang sikit. So saya akan top up yang bahagian-bahagian yang satu lagi ni. Sebab tadi ni dah cantik dah. So saya top up yang bahagian dalam pula. Sikit-sikit je. Kita top up sikit-sikit saja supaya dia tidak overflow. Selepas kita dah touch up ni, kita just biar lagi 10 minit biar dia serap semua, tak ada dripping. Kalau ada, kita lap-lap sikit, tepik-tepik. Lepas tu baru boleh masuk dalam motor. Jangan terus masuk dalam motor sebab kita dia belum menyerap-nyerap kan. So kita biar dulu. Biar dulu macam ni dah okey-okey ni. Cantik kan depan belakang. So tunggu dalam 10-15 minit lagi biar dia serap semua, baru kita masuk dalam motor. Itulah cara dia. Sangat mudah, sangat senang. Macam saya ni sekarang saya pakai DNA air filter. Kalau korang ada, kalau korang pakai BMC ataupun KNN pun sama juga. Sama juga cara dia. So dia jadi pink balik lah macam ni lebih kurang. Ni baru letak, tunggu dia serap dulu. Cukup lah ni, jangan banyak sangat. Nanti minyak dia menggalai masuk kat enjin. Ok ngam. Adik, kita jumpa lagi dalam kata. Jangan lupa silahkan subscribe. Macam itulah caranya aftermarket air filter. Assalamualaikum.